diatur. Ngikutin, oh gitu, artinya pemerintah suruh vaksin, ibu ikut vaksin gitu ya? Iya. Ibu ini vaksin keberapa buat ibu, Bu? Baru awal. Gimana Bu dengan adanya vaksinasi ini, Bu? Apakah ibu senang atau gimana, Bu? Biasa aja, mudah-mudahan terhindar dari penyakit itu, gitu aja. Oh, mudah-mudahan nggak ada penyakit ya? Iya. Untuk pelaksanaan vaksin mobile yang dilaksanakan hari kedua, hari ini di Jakarta Barat dilaksanakan di tiga titik. Yang pertama di Jembatan Lima, yang kedua di Kelurahan Angke, Tambora Kalijodo, yang ketiga di Gor Cendrawasih, Jakarta Cengkareng Barat. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan dengan mobile ini akan membantu percepatan pencapaian target vaksin di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Target 23.000 sehari ini bisa tercapai, dan mudah-mudahan dengan tambahnya sentra vaksin melalui mobile ini juga akan membantu percepatan pencapaian target vaksin di Jakarta Barat. Pak Wali, ini kegiatan vaksinasi keliling ini berjalan dari kapan? Terus targetnya itu berapa perharinya, Pak Wali? Untuk vaksin yang dilaksanakan hari ini ada 3 titik. Yang pertama di Kelurahan Jembatan Lima, kedua Kelurahan Angke, ketiga di Kelurahan Cengkareng Barat. Target sehari 100. 100 ini buat vaksin keliling ya Pak Wali ya? Vaksin keliling itu untuk sehari kita targetkan untuk satu kendaraan keliling itu ada 100. Jadi 50 yang melalui aplikasi JAKI, 50 warga masyarakat sekitar. Oh, artinya ada 2 cara metode gitu Pak? Gimana Pak Wali? Bisa di... Metode pertama mungkin ada sistem atau aplikasi di dalam JAKI. Itu juga sudah tersebar informasinya, masyarakat dari mana juga bisa mengakses, warga Jakarta. Selanjutnya untuk warga sekitar yang ketempatan, seperti saat ini ada di Kelurahan Cengkareng Barat. Warga sekitar juga bisa untuk daftar langsung untuk pelaksanaan vaksin di lokasi di mana vaksin mobile ini dilaksanakan.